Di Pemalang, Jawa Tengah, seorang pelaku pencurian motor nekat menggondol motor saat pintu rumah korbannya terbuka dan mengambil kunci motor di meja ruang tamu. Aksi pelaku berlangsung singkat, hanya 2 menit. Kelengahan pemilik rumah yang membiarkan pintu rumahnya terbuka lebar tidak terkunci, dimanfaatkan pelaku pencurian. Peristiwa terjadi di Kelurahan Sukihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku nampak mengamati situasi dalam dan luar rumah sebelum beraksi. Meski di halaman rumah terparkir 2 motor, pelaku nekat memilih satu motor metik yang berada di dalam rumah. Pelaku menggasak motor setelah menemukan kunci motor yang berada di ruang tamu. Menurut saksi mata, sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat terlihat mondar-mandir di sekitar halaman rumah. Keluarnya lewat sini, lewat sini, lewat sini.